dan pikiran kita. Mari kita saat teduh sejenak. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 19 ayat 1 sampai 3. Nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersuka cita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 419 ayat 2. Rilakan ibu, iman yang kaya.
tertulis di Imamat pasal 19 ayat 18. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 40 ayat 1 dan 2. Kita bangkit berdiri dan merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan, dan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu, ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang Maha Tinggi. Amin.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 362 ayat 2. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini. Firman Tuhan sebagai epistel bagi kita minggu ini, seperti tertulis di dalam kitab Mazmur 66, dimulai ayat 1 sampai ayat 9. Baiklah kita membaca secara responsoria. Kami akan membaca ayat 1, Jemaat ayat kedua dan seterusnya. Dan pada ayat ke-9 kita sama-sama membacanya. Untuk pemimpin biduan, nyanyian Mazmur. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaan-Mu. Oleh sebab kekuatan-Mu yang besar, musuh-Mu tunduk menjilat kepada-Mu. Seluruh bumi sujud menyembah kepada-Mu dan bermazmur bagi-Mu, memazmurkan nama-Mu. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu kita bersuka cita karena dia. Dia yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya, yang matanya menguasai bangsa-bangsa. Pemberontak-pemberontak tidak dapat meninggikan diri. Selah. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Kita sama-sama. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup, dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427 ayat 1 dan 2. Oh,
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan kor pujian A Master Pop. Thank you.
Kita dengarkan warta jemaat untuk minggu ini dan doa syafaat. Majelis Agama Serpong menyampaikan selamat hari Minggu dan selamat melaksanakan ibadah di gereja dan di rumah kita masing-masing. Majelis juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang merayakan ulang tahun minggu ini dan selamat ulang tahun pernikahan bagi pasangan berbahagia yang merayakan ulang tahun pernikahan pada minggu ini. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita sekalian. Nama minggu kita adalah minggu ketiga setelah Trinitatis. Minggu ini 3 Juli 2022, kita memasuki minggu ketiga setelah Trinitatis. Trinitatis artinya ketritunggalan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Topik minggu ini adalah berbuat baik kepada semua orang. Mangulahon nadinggan tusaluhut halak. Jemaat baru. Mulai hari ini, Minggu 3 Juli 2022, telah diterima menjadi jemaat HKB Serpong. 1. Keluarga Evansih Satria Pratama, Inang Eva Magdalena Simamora, dan satu orang anak, nomor register 1092, masuk WIB Perserahan. 2. Keluarga Yohanes Pauline Bakara, Inang Margaret Handayani Sidabutar, nomor register 1093, masuk Wixion. 3. Keluarga Moses Franz Romual Selitonga, Inang Cynthia Novia Novi Gersang, dan satu orang anak, nomor register 1094, masuk Wixion. Warta pernikahan. Warta pertama, akan menerima pemberkatan nikah Nicodemus Bonardo Siahan, anggota jemaat HKWP Serpong, Resort Serpong, putra dari Bapak Situa Edison Alusman Perlindungan Siahan, Inang Nunuk Saptorini Batsheba Silalahi, alamat Kompleks Seknek Blok D6 Romawi nomor 1, Tangerang, masuk Philadelphia, dengan Aaron Piana Oktorina Lumentobing, anggota jemaat HKBP Depok Timur, putri dari Bapak Pendeta Rahmat Lumentobing, Inang Roida Agustina Huta Barat. Alamat Jalan Merdeka Timur Blok AC nomor 16 Abadi Jaya Sukmajaya Depok Jawa Barat. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 30 Juli 2022 pukul 8 waktu Indonesia Bagian Barat. Kegiatan pertengahan week secara daring atau online. Majelis mengimbau seluruh jemaat agar rajin dan tekun menghadiri pertengahan week. Berikut ini adalah jadwal pertengahan week yang dimulai pukul 20 waktu Indonesia Bagian Barat. Hari Rabu 6 Juli 2022, The Week Ebenezer dan Philadelphia. Hari Kamis 7 Juli 2022, The Week Jerusalem dan Sion. Tim kecil renovasi gedung Nomensen Christian Center atau NCC HKBP di Sipoholon. Opui Eporus HKBP meminta HKBP Serpong mengambil beban membantu kantor pusat menanggungjawabi renovasi gedung Nomensen Christian Center atau NCC di Sipoholon. Sudah terbentuk tim kecil yang dikoordinir Situa Erwin Simatupang untuk mencari dana dan untuk melakukan renovasi tersebut. Seluruh jemaat diharapkan bersama-sama menanggung beban ini sebagai perwujudan kesehatian untuk mewujudkan visi HKBP menjadi berkat bagi dunia. Rekrutmen pemandu lagu dan pemain musik. Seksi musik Dewan Marturia HKBP Serpong mengundang jemaat untuk melayani sebagai pemandu lagu dan pemain musik di ibadah umum.
Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan Sabtu 16 Juli 2022 melalui WhatsApp ke Bapak Sahadur Seribu di nomor 0813-1900-2662 atau Bapak Johnson Hutagaul di nomor 0818-0261-8312. Keterangan yang lebih lengkap bisa dibaca di warta yang dibagikan. Jadi syaratnya ada di warta yang dibagikan. Penyediaan guru pendidikan agama Kristen. Gereja mengimbau agar orang tua jemaat menginformasikan kepada Sintua Week jika di tempat anak jemaat bersekolah baik SD, SMP, dan SMA belum memiliki guru agama Kristen. Informasi ini akan dilanjutkan ke seksi pendidikan Dewan Diakonia HKBP Serpong. Gereja HKBP Serpong akan membantu untuk segera memfasilitasi pengadaan guru-guru agama Kristen di sekolah tersebut. Kebaktian tatap muka. Kebaktian tatap muka dilakukan 4 kali. Jemaat sangat disarankan membawa Alkitab atau Bible dan buku nyanyian atau buku ND. Majelis gereja mengimbau agar semua peserta ibadah mematuhi protokol kesehatan selama berada di kompleks gereja dan selama proses ibadah berlangsung. Lihat warta yang dibagikan untuk keterangan yang lebih lengkap. Jadi Amang Inang nanti untuk bacaan Alkitab ataupun buku ND, video nyemat, kita tidak boleh lagi terlalu tergantung sama monitor. Jadi mohon membawa buku ibadah masing-masing seperti sebelum pandemi. Ibadah tatap muka sekolah minggu. Kebaktian tatap muka sekolah minggu untuk semua kelas, mulai dari kelas prateka sampai dengan kelas besar, akan dimulai pada hari ini, Minggu 3 Juli 2022. Keterangan yang lebih lengkap bisa dibaca di warta yang dibagikan di WA Group tiap week. Jadi nanti setiap minggu ada 3 ibadah sekolah minggu, yaitu kelas kecil, kelas prateka, kelas kecil, dan kelas besar. Jadi mari membawa anak kita. Retreat kelas besar sekolah minggu. Kegiatan retreat kelas 4, 5, dan 6 tahun ajaran 2021-2022 atau kelas besar sedang diadakan di Hotel D Agape Puncak mulai hari Sabtu sampai Minggu 2 hingga 3 Juli 2022. Kebaktian Padang Remaja. Panitia Kebaktian Padang mengundang seluruh remaja HKBP Serpong untuk mengikuti Kebaktian Padang Remaja HKBP Serpong tahun 2022 yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 17 Juli 2022 pukul 9 sampai pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di Kebun Kepik, Gunung Sindur. Marilah kita tonton video teaser kegiatan ini. Videonya ada masalah teknis, akan diputar kemudian. Marilah, demikian warta minggu ini. Warta keuangan dapat dilihat pada laporan keuangan yang telah dibagikan di WA Group Week masing-masing. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kami mengucapkan terima kasih kepada-Mu atas hari Minggu ketiga setelah Trinitatis hari Tuhan ini. Tolong kami memakai hari ini untuk mengikuti peribadahan bersama dengan teman-teman, sahabat-sahabat, dan saudara-saudara kami seiman, supaya kami satu dengan yang lain semakin erat dalam persekutuan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah kami dapat berbicara kepada-Mu, mendengarkan Engkau, datang makin dekat kepada-Mu, supaya kami dapat semakin mengenal-Mu dan mengerti ajaran-Mu dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah hidup kami menjadi sebuah peribadahan
baru di HKBP Serpong, keluarga Evansi Satria Pratama, Inang Madalena Simamora, keluarga Yohanes Polimbakara, Inang Margaret Sidambutar, keluarga Moses Franz Romual Sritonga, Inang Cynthia Novi Gersang. Biarlah ya Tuhan jemaat baru ini menjadi jemaat yang baik dan aktif di gereja HKBP Serpong dan menjadi rekan persekutu untuk memuji dan memuliakan namamu. Kami juga berdoa untuk rencana pernikahan Nikodemus Yahan dan Erin Lumantuming ya Tuhan. Kami menyerahkan kedua pasangan untuk mempersiapkan diri menuju pernikahan kudus itu ya Tuhan. Kami berdoa untuk semua kegiatan dan rencana-rencana kegiatan di HKBP Serpong. Katekisasi di kelas reguler yang berlangsung. Minggu dan rencana kebaktian Padang Remaja. Berkati juga rencana perekrutan pemandu lagu dan pemusik di HKBP Serpong. Juga rencana si pendidikan menyediakan guru pendidikan agama Kristen di sekolah yang membutuhkan. Berkati semua kegiatan-kegiatan itu ya Tuhan, agar persekutuan dan pengajaran yang kami dapat dari kegiatan itu membuat kami semakin mengenal dan mencintai-Mu. Kami bersyukur oleh karena berkat-Mu ya Tuhan, COVID-19 semakin hari semakin bisa dilawan daya tahan tubuh kami yang semakin kuat. Kami mohon ya Tuhan, biarlah kami dapat berdamai dengan keadaan normal baru ini, sehingga kehidupan bisa berjalan pulih sebagaimana mestinya. Bagi saudara-saudara kami yang terpapar dan terbaring sakit, pulihkanlah. Bagi saudara kami yang kehilangan pekerjaannya karena dampak pandemi, gantikanlah baginya penghidupan yang layak, supaya tak ada lagi kesengsaraan yang terus bertambah karena COVID-19. Kami juga memohon kepada-Mu ya Bapa, teguhkanlah iman para pemimpin kami di eksekutif, yudikatif, dan legislatif untuk terus berjalan di jalan-Mu, untuk terus berusaha sebaik-baiknya bekerjasama memimpin, baik dalam menghadapi pandemi maupun untuk meningkatkan kesejahteraan bagi semua warga negara. Biarlah mereka bekerja untuk kepentingan bangsa ini, secara khusus berkati para pemimpin di kota Tangerang Selatan ini. Berkati semua pemimpin gereja kami, dari pimpinan HGBP, para pendeta, guru huria, diakones, Bible Flow, dan semua perhalado yang ada di HKBP. Berkati juga semua jemaat HKBP. Berkati semua jemaat HKBP Serpong, sertai mereka dalam setiap keadaan mencari kehidupan yang lebih sejahtera, menyekolahkan anak, mencari pekerjaan, bersekolah, dan bekerja dalam bidang-bidang mereka. Dengarkan doa-doa yang dipanjatkan jemaatmu, yang menginginkan atau mencita-citakan yang baik bagi dirinya, dan juga doa jemaat yang sedang menantikan kesembuhan. Berkati kiranya hambamu Pendeta Calvin Opusunggu yang akan memberitakan dan mengajarkan kebenaranmu hari ini. Kiranya firman yang diberitakan hambamu tertanam dalam hati kami semua yang akan mendengarnya, supaya firmanmu tidak sia-sia tetapi tumbuh dengan subur dan berbuah lebat di dalam hidup kami. Dengarkanlah doa kami yang jauh dari sempurna ini dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 403 ayat 1 dan 2. Yang kami
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita di minggu ketiga setelah Trinitatis diambil dari kitab Galatia. Galatia pasal 6 dimulai dari ayat 1 dan diakhiri sampai ayat yang ke-10. Saya bacakan kepada kita, marilah kita mengikuti di dalam hati kita masing-masing. Beginilah firman Tuhan, saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Menghidupi perbuatan baik di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, tentu kita percaya, tentu kita yakini, perbuatan baik adalah buah dari iman kita percaya kepada Yesus Kristus. Itu bisa kita lihat, itu bisa kita pastikan dalam kitab Yakobus 2 ayat 17 yang mengatakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Artinya adalah omong kosongnya dikatakan bila seseorang beriman kalau tidak terlihat dari perbuatannya. Apa perbuatannya? Perbuatan yang dikehendaki Tuhan. Apa perbuatan yang dikehendaki Tuhan? Salah satunya adalah perbuatan baik. Perbuatan baik sangat diperlukan di tengah-tengah kehidupan, terlebih di tengah-tengah kehidupan manusia. Apalagi yang menginang, kita dikatakan adalah makhluk sosial. Artinya saling ketergantungan satu sama yang lainnya. Maka sangat dibutuhkan yang namanya perbuatan baik itu di tengah-tengah kehidupan kita. Baik itu di tengah-tengah bernegara, baik itu di tengah-tengah bermasyarakat, baik itu di tengah-tengah keluarga, maupun terlebih di tengah-tengah gereja. Perbuatan baik itu
sangat-sangat diharapkan ada terlebih dari kita orang-orang yang menerima Yesus Kristus. Itulah seharusnya menjadi karakter orang percaya Amanginang. Harus terlihatnya perbuatan baik di tengah-tengah kehidupan kita. Inilah yang disampaikan Paulus kepada jemaat Galatia. Yang dimana pada saat itu jemaat Galatia sedang menghadapi yang namanya pergumulan. Sedang mengalami yang namanya pergumulan mereka. Tapi pesan daripada Paulus adalah agar perbuatan baik tetap hidup dan tetap nyata di tengah-tengah kehidupan jemaat di Galatia. Yang menjadi pertanyaan kepada kita Amanginang, menjadi pertanyaan, apa rupanya pergumulan yang dihadapi jemaat di Galatia? Sehingga Paulus menekankan yang namanya harus hidup yang namanya perbuatan baik di tengah-tengah kehidupan jemaat di Galatia. Iya, pergumulannya adalah Amanginang, ajaran baru, ajaran yang baru dilihat dari yang berbeda sama sekali dari pemberitaan si Paulus yang sebelumnya terlebih dahulu memberitakan firman di tengah-tengah jemaat Galatia. Jadi waktu didengar mereka pemberitaan itu Amanginang, yang dikatakan di situ, yang dimana adalah memang pada saat itu yang memberitakan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka, kehidupan jemaat itu adalah memang kembali lagi Amanginang, salah satu adik daripada Yesus, Yakobus. Tapi memang Yakobus ini menekankan bahwasanya yang menerima kehidupan atau yang telah menjadi orang percaya, orang Kristen atau menerima Yesus Kristus harus hidup di dalam hukum Taurat. Hukum Taurat orang Yahudi. Jadi hukum Tauratnya Manginang bukan hanya yang 10 itu. Ya. Selama ini mungkin yang kita ketahui 10, tapi di dalam orang konteks orang Yahudi ada hukum Taurat Amanginang selain yang 10 itu. Salah satunya misalnya sunat. Atau berbicara tentang sabat. Mereka tekankan supaya setiap hari sabat tidak ada boleh melakukan aktivitas. Sekalipun itu menolong yang sakit. Bahkan ada juga berbicara tentang dan lain-lain. Itulah yang ditekankan oleh Yakobus di tengah-tengah jemaat Galatia. Bahwasanya maupun orang non-Yahudi harus mengikuti yang dimana itulah salah satu pedoman daripada orang yang telah menerima Yesus Kristus. Itulah pemberitaan si Yakobus pada saat itu Amanginang. Padahal sebelumnya yang mereka pahami dari pemberitaan Paulus bahwasanya adalah setiap yang telah menerima Yesus Kristus tidak harus lagi menghidupi yang namanya atau bisa dikatakan menjadi budak hukum Taurat orang Yahudi. Ya. Kecuali yang 10 itu Amanginang. Selain yang tambah-tambahnya itu. Itu yang ditekankan Paulus, setiap orang yang sudah menerima. Jadi tidak ada lagi berbicara sekalipun dia orang non-Yahudi, orang Yunani seandainya, tidak perlu lagi masalah, tidak ada masalah lagi seandainya kalau mereka tidak menghidupi hukum orang Yahudi. Padahal Amanginang, basis atau bisa dikatakan jemaat di Galatia, lebih banyaknya orang-orang non-Yahudi. Karena jemaat di Galatia itu datang dari Eropa. Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang Yunani. Jadi karena itu Amanginang terjadilah beda pendapat. Karena terjadi beda pendapat, terjadilah namanya gesekan. Karena terjadi yang namanya gesekan, terjadilah yang namanya kerenggangan. Di dalam kerenggangan itulah terjadi yang namanya muncullah dampaknya Amanginang. Tidak ada lagi yang namanya
perbuatan baik terlihat di tengah-tengah kehidupan jemaat Galatia. Karena itulah menginang disuratkan si Paulus untuk menjelaskan terkait bahwasanya pengertian yang hidup menerima orang atau hidup orang yang telah menerima Yesus Kristus. Itu sudah dijelaskan di pasal sebelumnya. Paulus sudah menjelaskan bahwasanya tentang hidup orang yang telah menerima Yesus Kristus tidak masalah lagi berbicara tentang seandainya dia menghidupi hanya hukum Kristus. Karena orang yang telah menerima Yesus Kristus, hanya hukum Kristuslah yang dihidupi. Jadi tidak ada masalah, kalaupun seandainya tidak menghidupi yang namanya hukum Taurat yang dibuat oleh orang Yahudi. Tapi yang menjadi fokus adalah amanginang, yang disorot daripada si Paulus adalah kehidupan di tengah-tengah jemaat tidak ada lagi yang namanya perbuatan baik. Karena tercipta yang namanya gesekan tadi. Apa yang tercermin dari tengah-tengah jemaat amanginang? Perbuatan yang tidak baik itu. Salah satunya lah amanginang. Di tengah-tengah jemaat Galatia, khususnya orang Yahudi, sangat melihat yang namanya kesalahan orang lain. Dibereng dua kamang kenang. Melihat kesalahan orang lain dan tidak mau menolong orang yang kedapatan salah tadi untuk menuntunnya, untuk memimpinnya. Makanya dikatakan si Paulus, kalaupun kedapatan, seseorang kedapatan melakukan kesalahan, pimpinlah dia. Arahkan dia, pulihkan dia. Bukan hanya sebatas melihat kesalahan. Tapi memang amanginang, kecenderungan manusia, kebanyakan kita manusia, pada umumnya adalah mencari-cari kesalahan orang lain. Itu yang terlihat di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika sudah dilihat kesalahan orang lain, disitulah kesempatan untuk menjatuhkan bahkan. Bahkan sampai tahap menghakimi, menghukum. Itu kecenderungan manusia. Bahkan ada menginang lebih jahatnya lagi, dicari-cari kesalahannya supaya bisa dihancurkannya. Itulah kehidupan manusia. Dan di mana-mana itu terjadi amanginang. Itu bisa terjadi. Karena bisa dikatakan persaingan di antara manusia menjadi orang terbaik bukan karena orang itu baik, bukan. Tetapi karena dia melihat orang lain buruk, maka dia menjadi terlihat baik, sesungguhnya dia juga adalah buruk. Itulah yang terlihat di tengah-tengah kehidupan amanginang. Tapi yang dikatakan si Paulus adalah, ketika kalau kau lihat orang yang melakukan kesalahan, pimpinlah dia. Tapi lebih tepatnya amanginang, kalau bahasa sungguhnya lebih diarahkan, pulihkanlah dia. Pulihkanlah dia dari yang jalan yang tidak benar karena keberdosaan dia. Pulihkan supaya dia kembali ke jalan yang benar. Dengan roh lemah lembut. Sekali lagi menginang, ada di situ. Dengan roh lemah lembut. Apa yang dimaksud dengan roh lemah lembut? Tidak ada berbicara di situ menginang kalau yang namanya dia salah, bukan menjadi hukuman, kita hukum dia, bukan menjadi kita hakimi. Alai, denggam mahatata, perkataan kita yang keluar dari mulut kita, baiklah untuk menuntun dia. Jadi jangan seperti menginang, kayak mana enggak pergi istri kau, kau pun kerjamu main judi, kerjamu manako mencuri, kerjamu mabuk, ya pantaslah. Istrimu lari. Tidak tepat, tidak benar konsep penyampaiannya. Bukan dengan roh kelembutan dia menyampaikan untuk membimbing, mengarahkan orang yang kedapatan melakukan salah. Kalaupun amanginang ada yang salah, dengan roh lemah lembut, ya bisa bilang dengan lembut mungkin, dengan bahasa yang tertata dengan rapi, yang tidak menghukum, yang tidak menghakimi dia.
Tapi sekali lagi Amang Inang, yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita adalah banyakkan orang menyampaikan pesannya ketika melihat orang salah, dia jatuh akhirnya menghakimi, menghukum orang itu. Mananya kau kerja kau, enggak bagus kerjamu. Mana kau mau disayangi kau? Yang songoni. Bukan harus seperti itu. Baik dipanggil. Baik dipercakapkan. Dengan bahasa, dengan dipimpin roh lemah lembut. Kalau kita dengan baik Amang Inang, dengan roh lemah lembut, tentu itu menjaga kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Dikatakan di situ tadi, supaya kau jangan jatuh di dalam pencobaan. Karena apa Amang Inang? Karena manusia terbatas, karena manusia tidak sempurna. Artinya apa? Satu ketika kita tidak bisa pastikan kita tidak jatuh dalam yang namanya pelanggaran. Makanya Amang Inang, di dalam doa Bapa Kami, selalunya kita mintakan, janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Artinya apa? Karena kita adalah manusia terbatas. Kita tidak sempurna, artinya satu ketiga kita bisa saja jatuh ke dalam dosa. Nah, ketika kita jatuh Amang Inang di dalam pelanggaran, apa yang kita harapkan di momen seperti itu? Tentu kita mengharapkan yang namanya orang yang mau memimpin kita supaya menyampaikan pesan yang baik. Yang dipimpin roh lemah lembut untuk menyampaikan pesan kepada kita. Karena Amang Inang sangat beratnya terterima, memang ketahuan dia melakukan salah ya. Diingatkan dengan marah-marah. Enggak terterima itu Amang Inang. Sekalipun dia salah. Tapi coba seandainya dengan lemah lembut kita sampaikan, bisa dipastikan Amang Inang, mungkin dia mangarimangi. Mungkin dia merenungkan, oh, iduate. Iya bah. Rupanya aku salah. Walaupun mungkin enggak dijawab pesan kita menginang. Tapi bisa dipastikan dia akan merenung. Karena itu menginang. Itu yang ditekankan si Paulus kepada jemaat di Galatia yang pada saat itu ketika dia jatuh ke dalam atau melakukan pelanggaran, bantulah dia, tuntunlah dia, tolonglah dia. Pertama itu yang dipanggil Amang Inang, terkhusus juga kepada kita. Kita dipanggil untuk ketika ada orang yang salah juga tadi, kedapatan orang yang salah, kita dipanggil untuk sebagai orang rohani, dikatakan situ. Mungkin Amang Inang bisa dikatakan orang yang rajin bergereja lah ya. Marilah kita tuntun dengan roh kelemah lembutan. Selanjutnya Amang Inang, yang disorot Paulus adalah karena gesekan tadi, tidak jumpa lagi yang namanya perbuatan baik, ada yang tercermin perbuatan yang tidak baik itu Amang Inang. Apa itu perbuatan yang tidak baik itu? Tidak peduli satu sama yang lain. Tidak ada lagi konsep tolong-menolong. Karena tidak ada penganggapan kau-kau, aku-aku, jalani hidupmu, kujalani hidupku. Urusi urusanmu, kuurusi urusanku. Kalau sudah jumpa seperti ini Amang Inang, ini betul-betul hal yang sangat merikan, apalagi di tengah-tengah jemaat. Ketika tidak ada lagi konsep untuk saling tolong-menolong, bisa dikatakan huria itu sangat bahaya. Mau tidak mau, siap atau tidak siap, bisa kemungkinan huria itu bisa jadi pecah. Kalau enggak pecah, bisa jemaat itu berlarian. Kalau tidak ada lagi yang namanya konsep tolong-menolong, itulah yang terjadi Amang Inang. Karena itu diingatkan si Paulus, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Karena kita hidup ini Amang Inang, tidak ada ya, bisa dipastikan kita tidak ada beban kita. Setiap orang, setiap manusia, baik itu orang percaya maupun tidak orang percaya, setiap orang mempunyai yang namanya beban.
Karena itu Abang Inang, di saat ada momen beban di tengah-tengah kehidupan kita, disitulah peran kita untuk saling tolong-menolong. Terlebih di dalam satu pergumulan. Misalnya kama kenang, tapi memang belum ada program kita ini kayaknya. Program dalam penggalangan dana, misalnya ada pembangunan manuver tano. Apalagi parkiran kita agak apa ya, udah mulai bisa dikatakan ya bisa kurang lah. Misalnya ada penggalangan dana dalam proses mengupayakan tanah supaya ada parkiran kita. Di sini peran kita saling tolong menolong Amang yang di tengah-tengah jemaat. Itu tanda satu bukti bahwasanya orang yang telah menerima Yesus Kristus. Dang lari Amang Inang, dang arung pikiran songon. Tidak ada pikiran segini, ah udahlah kalian yang mikirkan itu, enggak urusan kami itu. Intinya kepentinganku kukerjai, kepentinganmu itu urusanmu. Enggak peduli, apalagi di konteks zaman sekarang Amang Inang. Bisa dikatakan banyak orang individualis. Tidak peduli orang lain, tidak, walaupun orang dilihat yang susah, orang yang mengalami pergulan berat, tidak dia pikirkan. Padahal Amang Inang, bahwasanya dikatakan firman ini, ketika kita mau tolong menolong, melihat orang yang mengalami pergumulan berat, kita telah menjalani hukum Kristus. Hukum Kristus ada dua Amang Inang, yang paling utama kasihilah Allahmu. Kedua, kasihilah sesamamu. Itulah yang ditekankan si Paulus di tengah-tengah jemaat Galatia yang tidak ada lagi nampak Amang Inang perbuatan baik itu. Selanjutnya yang disorot Paulus adalah uji dulu diri kalian. Dikatakan Paulus Amang Inang, jangan perasaan kau paling berarti padahal kau tidak berarti. Kalau kau berarti, uji dulu dirimu. Artinya Amang Inang, uji dulu dirimu, apa yang sudah kau perbuat di tengah-tengah kehidupanmu. Dikatakan Amang Inang sebenarnya di konteksnya, kalau sebelum kita tidur Amang Inang, maunya kita bertanya-tanya dalam hati kita Amang Inang, apa yang sudah kau perbuat ya? Adanya yang sudah kulakukan terbaik di tengah-tengah kehidupanku? Uji pekerjaan yang kita lakukan. Jadi jangan merasa sombong, merasa berpikir aku sudah berarti, padahal tidak berarti sama sekali. Kalau memang kita berarti, kita uji. Kalau kita sudah uji Amang Inang, berarti secara tidak langsung di ayat 5, kita dikatakan tadi mempunyai tanggung jawab kita masing-masing. Kita berurusan dengan Tuhan. Artinya tanggung jawab kita sudah kita penuhi. Di ayat 5 itu Amang Inang. Bukan kepada manusia, kita berbuat baik bukan karena melihat manusia, bukan. Tapi karena Allah yang kita lihat. Dan karena Allah telah terlebih dahulu melakukan perbuatan baik di tengah-tengah kehidupan itu. Karena itu Amang Inang, kita rimang-rimangi Bajo. Adanya memang kita seperti itu Amang Inang. Sebelum tidur. Sepertinya, aku tadi apa yang kulakukan ya, wih. Gak sempat aku tadi ada mau kutolong, rupanya penting kali dia perlu ditolong. Ido nadipa sahat si Paulus di tonga-tonga kurpukon. Selanjutnya Paulus Amang Inang mau mengatakan yang ditekankan Paulus. Tidak ada yang sia-sia ketika kita melakukan perbuatan baik. Buah dari iman kita, kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Karena apa Amang Inang? Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Dan mari suang, tidak sia-sia. Kalau kita lakukan Amang Inang perbuatan baik sekarang, Tuhan perhatikan, Tuhan lihat. Mungkin Amang Inang, kita lakukan kepada satu orang ini, bisa jadi tidak dari orang ini kita dapatkan perbuatan baik itu, tapi Tuhan pastikan apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Itulah penekanan Paulus supaya mereka tetap setia menginang melakukan perbuatan baik itu.
di tengah-tengah kehidupan konteks jemaat di Galatia. Bahkan tekanan Paulus mengatakan kepada jemaat Galatia, jangan jemu-jemu. Artinya apa, Manginang? Jangan jemu-jemu. Jangan bosan. Jangan ada kata lelah untuk melakukan perbuatan baik. Jangan ada kata berhenti untuk melakukan perbuatan baik, Manginang. Mungkin perbuatan baik yang kita lakukan direspon tidak baik. Mungkin sakit hati kita, Manginang, karena perbuatan baik yang kita lakukan tidak direspon. Jangan sekali-sekali itu menghentikan untuk melakukan perbuatan baik. Itu yang dikatakan Paulus di tengah-tengah jemaat Galatia. Apalagi, Manginang, yang dikatakan Paulus adalah selagi adong dopeti kita, selagi kita masih punya kesempatan, selagi kita dikasih Tuhan, masih bisa untuk melakukan aktivitas kita, marilah melakukan perbuatan baik di tengah-tengah kehidupan kita. Songon upasa Batak mandok akama kenang. Di tengah-tengah kehidupan orang Batak, adong do pandoan songonon. Yang menjadi juga salah satu inti firman Tuhan ini, ajakan firman Tuhan ini di tengah-tengah kehidupan kita. Hidokondo, marsi amin-aminan songon lapak nigaol, marsi tukul-tukolon songon suhat dirobean. Artinya apa, Manginang? Hidup yang baik itu harus tercermin di tengah-tengah orang percaya melalui saling tolong-menolong di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika orang jatuh ataupun mendak kita dapati dalam pelanggaran, kita harus hadir untuk memimpin dia, untuk memulihkan dia dari kesalahan dia, dari pelanggaran dia. Begitu juga, Manginang, ketika ada yang perlu kita bantu, kita tolong, kita harus hadir di tengah-tengah kehidupan dia. Dan penekanan paling terakhir, Manginang, melalui firman ini, kita semua dipanggil untuk betul-betul setia dan jangan bosan-bosan melakukan perbuatan baik di tengah-tengah kehidupan kita. Tidak ada kata setia, Manginang, karena Tuhan melihat semua apa yang kita perbuat di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih ya Bapak buat berkat yang boleh kami terima pada hari ini di harimu yang kudus melalui firmanmu yang telah kami dengarkan, yang mengingatkan kami, yang mengajarkan kami supaya kami menghidupi, menyatakan perbuatan baik di tengah-tengah kehidupan kami. Itulah buah dari iman kami, percaya kepada Engkau, anakmu Yesus Kristus. Tuhan, kami mengakui, kami menyadari bahwasanya adalah kami orang-orang yang lemah. Karena itu biarlah Roh Kudus-Mu yang tetap mengingatkan kami, yang menguatkan kami, yang membimbing kami, supaya kami tetap setia melakukan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Terlebih menghidupi perbuatan baik di tengah-tengah kehidupan kami. Supaya kami, Tuhan, bisa menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah kehidupan bergereja, bermasyarakat, di tengah-tengah keluarga. Tuhan, dalam satu minggu ini terlebih, dalam aktivitas kami ke depannya, kami menyerahkan diri kami hanya ke tangan pengasihan Tuhan. Supaya melalui penyertaan Tuhan, kami mampu menjalani hari-hari kami di dalam sukacita, tanpa takut sedikit pun, tanpa gentar sedikit pun, terlebih dalam menghadapi pergumulan-pergumulan yang akan datang di tengah-tengah kehidupan kami. Kaulah yang hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita lanjutkan, Manginang. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Ya Allah.
persilakan untuk berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kami mohonkan kepada Amang Inang untuk duduk sebentar untuk menonton teaser retreat remaja. Horas Amang, Horas Inang, dan adik-adik terkasih, hai hai hai, dongan Horas 4, 5, dan 6. Gak kerasa ya, sekarang udah akhir Juni nih, satu minggu lagi kita akan retret. Yeay. Tanggal 2 dan 3 Juli kita akan belajar tentang Tuhan dan tentunya akan have fun bersama-sama.
gak sabar ya semuanya? Sama dong, kakak juga udah gak sabar loh. Eits, ada info nih untuk dongan-dongan yang sudah mendaftar retret. Ada beberapa hal loh yang harus kita siapkan dan kita bawa untuk retret nanti. Kira-kira apa aja ya? Yuk, kita lihat sama-sama. Ini dia barang-barangnya. Tada! Cheers.